Yo guys, balik lagi di channelku Surya27. Kali ini ku bakal bermain Stumble Guys lagi, yang dimana sekarang ada Stumble Pass baru bulan Mei ini guys. Oke, di sini banyak yang baru ya. Lihat nih guys, hadiah terakhirnya spesial emote sledding. Tapi ini berbeda guys, emote sleddingnya guys. Kayak ada airnya gitu. Gimana ya emote sledding ini guys? Apakah ada efeknya atau ini sleddingnya lebih jauh? Wah, kita lihat nanti ya. Oke, berarti di sini aku harus aktifin dulu nih biar bisa mengambil semua yang baru-baru guys. Oke, let's go. Oh iya, gem kita kurang nih guys. Ya, aku harus top up dulu nih. Untung aja mamaku masih belanja di pasar guys, jadi kita bisa top up nih. Ya, kita top up dulu guys ya. Nah, pembelian berhasil. Jadi sekarang aku bisa mengaktifkannya yang premium. Let's go, 1200 ya. Dan aku bakal naikin sampai level 30 guys. Apakah Stumble Pass bulan Mei ini worth it? Kita lihat nanti ya. Oke, ini dia level terakhir ke level 30. Tet. Oke, kita ambil satu persatu guys ya. Biasanya Stumble Pass itu worth it semua guys dari kemarin ya. Apakah kali ini worth it juga? Oke, hadiah pertama di premium dapat serial killer ini guys. Serial killer. Wah, sesuai namanya guys, si killer itu berarti dia psikopat dong. Kalian lihat nih, dia bawa pisau guys. Mau bunuh siapa nih? Ini pertama kalinya aku ngeliat serial killer kayak gini guys. Oh, mungkin ini jadi badut psikopat kali ya, dia pakai ini guys. Jadi kita nggak perlu teori-teori mungkin motong-motong hewan, nggak perlu teori kayak gitu guys ya. Untuk dapetin ini cuman beli Stumble Pass premium. Yes, oke lah, bagus lah. Oke, dapat animasi ejekan guys, ini yang paling kusuka ya, biar bisa kita ejekin lawan-lawan yang lain gitu kan. Oke, di sini ada jejak kakinya guys. Oke, mahkota. Dan di sini juga ada emoji baru pizza gitu. Memang selalu ada guys ya, jejak kaki sama gitu guys. Animasi juga ada. Oke, memang selalu ada di Stumble Pass ya. Dapat animasi ejekan lagi guys, mantap lah. Oh, jejak kaki lagi yang zoom nih guys ya. Oke, ingat-ingat baik-baik, ada animasi lagi. Oke, ntar kita bakal review guys. Ada emoji, emoji lagi. Oke, ini legendary, bukankah biasanya spesial guys? Oke, coba kita klaim dulu, ini spesial kah? Wah, legendary guys. Wah, tapi dia terbang ya. Entah kenapa guys ya, skin-skin legendary sekarang itu kayak skin spesial guys. Oke lah, nggak apa-apa lah. Wah, ini merah dan putih, kayak bendera Indonesia dong. Cuman ini nyamping gini ya, coba gini guys ya. Atasnya merah, bawahnya putih, baru bendera Indonesia jadi guys. Kalau kayak gini bukan bendera Indonesia ya. Harusnya hitam putih nggak sih, kok jadi merah putih ya. Oh, mungkin ini gabungan iblis sama malaikat baik guys, bisa jadi ya. Wah, God and Evil. Sesuai namanya guys. Oke, kita klik oke dulu. Oke, hadiah gratis terakhir animasi ini guys, dan hadiah premium terakhir emote sledding ini. Oke, kita coba lihat aja langsung ya di bagian sini. Dari emoji dulu, apakah emoji yang ku dapetin tadi itu cuma tempelan saja guys? Kita lihat dari sini, kita coba gunakan kali ya langsung. Tet. Oke, ini cuma pizza doang kah? Atau ntar ada pergerakannya guys? Mungkin bahan-bahannya ini bergerak gitu pas kita gunakan. Ntar kita lihat ya. Oke, ini juga emoji baru, kita gunakan ya. Apakah ini juga bergerak atau ini cuma tempelan? Semoga aja bergerak guys ya. Oke, ini emote spesialnya. Ada efeknya dong guys. Tuh, beda sama emote sledding yang lain ya, yang dimana itu nggak ada efeknya guys. Nih lihat nih, tuh sliding doang. Tapi kalau untuk slidingnya sama kayaknya ya. Nih kalian lihat lagi, set. Tuh sama guys, cuman bedanya ada efek doang ya. Oke, kelihatan di sini berarti guys. Kita ganti. Oke, tadi kita dapat emote ejekan juga kan. Inikah yang baru? Kita lihat guys. Oke, kayak gitu. Kurang guys ya, kita kayak menari gitu ya. Kalau ini, bisa ngeluarin kuburan dong, keren banget nih guys. Oke, itu baru keren untuk ditunjukin nanti guys ya, buat ngejek lawan kita. Set, ini kuburan untukmu. Daripada kamu kalah, nih ku kasih kuburan buatmu. Daripada malu kan, mending kamu tidurnya di kuburan. Gitu kali guys, ejekannya keren juga nih ejekannya ya. Kira dia bersama pet guys, tahu-tahunya batu nisan keluar guys ya. Buat ngubur pemain lain gitu kan. Oke, kalau ini apa nih? Wih, kok kebakar? Ulang, coba ulang guys ini. Set, kita kayak ngeluarin kembang api dan kaki kita tiba-tiba kebakar guys. Gara-gara main kembang api ya. Ini harusnya cocoknya di tahun baru nggak sih guys emojinya? Tapi malah dapat di bulan Mei ini guys. Lumayan sih, cuman lumayan karena efeknya doang sih guys ya. Tapi untuk bergaya atau ngejek orang kurang ya. Oke, kalau di animasi, oh sama seperti tadi nih. Oke, ternyata di animasi juga ada nih guys kayak gini. Apakah bakal kelihatan kuburannya guys pas kita menang nanti? Kita lihat nanti ya. Kalau ini apa nih?
Firework Fire. Oke. Ini juga sama seperti yang tadi, guys. Cuma ini bedanya di animasi doang ya. Ini apa ini? You like me? Aku dikasih bunga. Aku kayak malu gitu. Langsung dikasih bunga sama seseorang, guys. Ada orang cinta padaku, guys, dilempar bunga. Tapi aku entah kenapa malah pingin yang lain, guys, bukan bunga. Aku malah pingin duit asli gitu dilempar ke aku. Ini untukmu Surya 27, ter dilempar uang. Wah, makasih banget. Aku dikasih duit. Makasih teman-teman. Wah, muah, muah gitu-gitu, guys ya. Oke ya, harusnya dilempar duit, guys, biar aku lebih senang. Kalau kayak gini mah aku bakal taruh di tong sampah aja bunga ini, guys. Kecuali mungkin jodohku yang ngasih, mungkin aku bakal terima kali ya. Oke, kita gunakan yang ini dulu ya. Aku penasaran, guys, apakah bakal keluar batu nisan ini nanti pas kita menang. Kita gunakan aja langsung. Oke, jejak kaki juga ada yang baru tadi ya. Kita dapetin di stumble pas bulan Mei-nya. Ada dua, guys. Yang pertama ada zoom. Oke, zoomnya kayak gini, guys. Kayak bendera ya. Oke, dikira kita lagi zoom meeting kah ini? Enggak kan? Kalau aku gunakan jejak kaki ini, orang-orang beneran nge-zoom lagi, guys. Kan aku lagi telanjang nih. Terus orang-orang nge-zoom ke bagian sensorku ini lagi. Ah, malu. Malu. Malu gitu, guys, ya. Terus ada jejak kaki yang ini, guys. Crown. Oke, crownnya. Wah, crownnya kayak bendera dong. Kukira bakal kayak gini, guys. Ini baru jejak kaki ya. Tapi kalau ini ini jejak kaki apa bendera gitu, guys. Pertanyaannya gitu, guys. Harusnya keluar di kaki, guys. Ini malah jejak tubuh namanya, guys ya. Atau enggak efek tubuh gitu, guys. Oke, jadi beginilah jejak kaki yang kita dapetin dari stumble pass bulan Mei ini, guys. Oke, dapat dua doang. Dikit kecewa sih, cuma bendera doang nih, guys. Oh ya, mungkin karena ada jejak kaki yang mahkota enggak sih? Coba kita lihat. Ini ada deh jejak kaki yang mahkota. Nah, ini. Nah, makanya nggak diisi lagi, guys. Oh, masuk akal juga sih. Biar beda gitu, guys. Oke, mungkin itu penyebabnya kenapa ditaruh di bendera ya. Dan ini juga gambar mahkotanya seperti mahkota yang kita dapetin kalau kita menang final itu ya. Kalau kita udah menang 3 kali bermain stumble, guys, kita dapat mahkota kayak gini, guys. Oke, kita bakal gunakan yang ini dulu, yang mahkota ya, biar auto dapat mahkota, guys. Sekarang kita lihat dari skin dulu. Skin serial killer yang kudapetin dari stumble pass bulan Mei seperti ini, guys. Ini kayak popcorn gak sih, guys? Atau serial nih? Kayaknya serial sih ya. Ini digabung susu. Ini serialnya, guys. Tapi jangan macam-macam sama serial ini, guys. Dia bawa pisau, guys. Jaga anak-anak kalian, adik kalian, agar nggak ditusuk sama pisaunya itu, guys. Serial killer, kita gunakan lah. Oke, kalau kita gunakan skin ini, berarti orang-orang bakalan pada takut sama aku nih, guys. Karena aku bawa pisau, ya kan? Kalau mereka deket-deket, mereka bakal terluka. Oke, kita bakal gunakan aja langsung. Pas banget sama jejak kakinya kan, batu nisan gitu, buat mengubur lawan-lawan yang lain, guys. Kita bakal bermain di mode biasa aja, guys. Let's go. Kita berburu mahkota lagi. Semoga dapet ya. Oke, tile fall nih, guys. Let's go. Ayo maju orang-orang. Kalau nggak aku gunain pisau ini nih. Set, set, set. Aku gunain pisaunya nih. Wah, kok mereka nggak terluka sih, guys? Nih, aku gunain nih ke dokter nih. Tuh, kok dia nggak terluka sih? Padahal aku udah gerain pisaunya, guys. Set. Set, kok nggak mau terluka ya? Nah, biarkan aja. Kalau gitu kita coba sliding kita, guys. Nih, di sini kita bakal gunain slidingku ya. Bentar dulu, bentar. Kurang nyaman, guys. Slidingku nomor 3. Wah, nggak ada yang kena dong. No. No. Ya, kalah dong aku kayak gini. No, teman-teman. Jangan dimenangin dulu dong. Teman-teman. No. Ya. Oh, baru juga main. No, aku udah keluar, guys. Ulang. Oke, sekarang di map Humble Stumble, guys. Ternyata aku gunakan skin ini, mereka nggak terluka gitu ya. Wah, berarti kurang realistis nih, guys. Set, lupakan aja lah. Oke, kita lihat, guys, tuh efek jejak kakiku. Ya ampun, ditabrak tengkorak lagi. Oke, efek jejak kakiku kayak gitu, guys. Beneran kayak bendera ya. Oke, bentar, kita di ujung sana baru kita bisa beremot gaya nanti, guys ya. Gaya kuburan. Bentar kita bakal siapkan kuburan untuk mereka. Kalau tidak mau masuk ke kuburanku, kita ancam dengan pisau yang kubawa ini. Nah, kita bisa menyiapkan kuburan di sini. Hop. Ayo, teman-teman, sini. Kalau nggak, aku bakal tusuk kalian. Waduh, ada setan yang dorong aku, guys. Nih, setan. Kuburanmu, setan. Masuk ke kuburanku, cepat. Wah, nggak mau masuk deh, guys. Apa nih? No. Ya ampun. Wah, ditonjok setan aku yang ada, guys. Kurang ajar banget tuh setan ya. Mentang-mentang dia udah meninggal, kan, guys. Setan nggak bisa dikuburkan, guys. Makanya dia nggak mau masuk ke kuburan, guys. Meskipun dia masuk pun, kayaknya dia nggak bakal mati nggak sih, guys? Setan. Mana setan tadi tuh beraninya dia nonjok aku, guys. Akan ku sliding dengan efek mautku ya. Slidingan mautku. Setan. Wah, yang kena rak.
malah kena ratu tadi, guys. Oh no, setan di depan lagi. No, kok gini amat sih aku? Iya, hah? Kok gini amat sih serial killer ini? Oh my god, sepertinya map ini tidak merestui serial killer ini, guys. Mereka semua dilindungi oleh doa ibu kali ya. Oh my god, aku harus bisa menang ini. Kalau aku, gak ada yang doain. Oh no, jangan gitu dong teman-teman. No, kenapa kalian optimis sekali untuk menang sih? Oke, cukup guys pakai ini, guys. Sedikit mengecewakan ya, yang dimana tadi aku setin tadi gak mencederai orang lain, guys. Aku ancam tadi juga orang gak mau masuk ke kuburan, guys. Walaupun yang kuancam tadi setan sih ya. Oke, coba kita gunakan skin yang lain lagi, guys. Bagaimana kalau kita menjadi God and Evil? Yang terbang ini, guys. Wah, skin terbang. Apakah ini bakal terbang ke atas, guys? Kita bisa melewati rintangan dong kalau kayak gini. Wah, keren dong. Tapi sepengalamanku ada skin yang bisa terbang kayak gini seperti yang ini. Itu nggak terbang sih, guys. Malah jatuh. Ini kayak aksesoris doang. Tapi yang ini aku belum tahu nih, guys. Kita coba lihat di in-game ya. Oke, aku masih menggunakan emote yang sama. Di sini aku mau mengganti emote jejak kakinya, guys. Yang zoom ya. Yang zoom ini kayak gimana di in-game-nya, guys. Tadi kan kalian udah ngeliat yang mahkota kan. Kayak gitu tadi, guys. Lumayan bagus sih jejak kaki mahkotanya. Cuman kenapa nggak efek tubuh gitu namanya, guys. Kenapa jejak kaki ya. Oke, Humble Stumble map kali ini, guys. Oke, sampingku ada serial killer. Oke, tau-taunya kita nggak terbang, guys. Terbang nggak itu? Terbang kah aku nih? Terbang, guys. Tapi jatuh lagi. Kenapa sih nih skin nggak mau ngepakin sayapnya apa ya? Oke, kita bakal gunakan emote, guys. Oke, ternyata emotnya nggak ada pergerakan dong. Jadi emot tempelan doang ini ya. Ya, kecewa dikit, guys. Tapi untuk gambar emotnya keren sih. Oke, kuburan buat kalian. Malah nyeleting. Kamu joget-joget ya? Hah? Kamu kuhukum nih. Masuk ke kuburan cepat, robot. Masuk ke kuburan. Wah, nggak mau masuk ke kuburan dia, guys. Wah, robot nih perlu disleding nih, guys. Perlu dikasih tahu nih. Yah, dia udah menang duluan. Oke, kalau gitu yang ini aja lah. Kita sleding. Ngapain kamu bengong, Cil? No, malah ngurusin orang itu jadi kalah. Dari tadi kok aku main-main mulu nih. Aduh, nggak serius-serius aku, guys. Oke, kali ini kita bakal serius, guys. Kita ganti dulu lah emotnya. Kalau gitu kita pakai emot ini aja, guys. Emot kemenangan. Nanti guys, setiap kita menang kita bakal gunakan emoji ini. Di sini aku agak kecewa sama emot ini, guys. Ternyata cuma tempelan doang ya. Kira bakal bergerak itu, ngedipin mata kek, atau keluarin apa nama tuh, tanduknya gitu, twing, atau nggak ngeluarin lingkaran malaikat gitu. Ternyata diem doang kayak gini, guys. Tapi untuk tampilan keren sih. Oke, sekarang yang pizza ini, apakah yang pizza ini bakal bergerak? Oke, mari kita langsung aja coba lagi main ya. Kali ini aku bakal serius. Studio 27 mode on, let's go. Nggak gitu juga dong. Dengan menggunakan skin God Evil yang didapat dari Stumble Pass bulan Mei. Oke, kita lagi coba emot biar cepet, Ted. Wah, oke, dia jatuh, guys. Mantap. Kita bakal berusaha untuk menang kali ini. Aku nggak bakal main-main lagi. Emot pizza kita lihat. Oke, emot pizzanya kayak gitu, guys. Ternyata tempelan juga ini ya. Ada emot yang bergerak apa ya? Ya ampun. Nggak seperti di PKXD itu loh, guys. Kan rata-rata tuh emotnya bergerak semua, kan? Aduh, no. Kok sih jatuh gitu sih? Ya ampun, jadi kalah dong ini. Oh, masih bisa, guys. Masih bisa, guys. Set. Yeay, kita menang. Udah mode melotot tadi tuh. Gak bakal kalah lagi aku, guys. Kita lihat, guys, animasinya, guys. Hah, kuburannya mana? Itu harusnya ngeluarin kuburan, guys. Hah, gak ada kuburannya ternyata. Ya, cuma gaya doang, guys. Kayak munculin kuburan gitu ya. Ya, sedikit kecewa, guys. Cuma pergerakannya doang ya, gak munculin kuburannya, guys. Oke, sekarang di map ini, guys. Oke, kita rayakan kemenangan dulu dari sini, guys. Dengan mengemot. Oke, ini efeknya lumayan berasa, guys. Oke, ini kemana nih? Wah, sepertinya yang itu, guys. Ini pada nggak mau maju nih, kita sledingnya kali, guys. Ya nggak sih? Pada maju dong, maju dong. Nih, aku sliding lagi nih, nggak mau pada maju, guys. Maju sana, maju. Waduh, yang mana jalannya nih, guys? Oke, itu benar. Nah, yes, kita bisa menang nih. Yes, minggir kawan. Yeay. Wah, itulah kegunaan sliding, guys ya. Oke, untuk emote slidingnya sih yang kurasain sama seperti emote sliding biasanya ya, cuma ada efek doang sih, guys ya. Tapi selama aku bermain, aku kurang memperhatikan efek slidingnya, guys. Kayak sebentar aja gitu, set. Tapi kalau di lobby tadi lumayan kelihatan ya. Tapi pas selama bermain kayak kurang gitu, guys, efeknya, guys. Oke, lava land. Oke, waduh, emote sliding nggak bisa dipergunakan di sini, guys. Ya udah, kita cuma bisa animasi ejekan doang kalau kayak gini nih. Atau nggak, kita bertahan. 4 dulu.
There, woohoo. Oke, keluarin dua gitu guys ya, langsung kebakar kaki kita guys. Oke gitu efeknya ya. Ah, ini kecewa banget sama emote-emotenya nih. Emotenya HD sih, cuman gitu guys. Kurang untuk pergerakannya nggak ada guys ya, sama seperti emote sebelumnya. No, no, kurang ajar banget. Ya, kurang ajar banget lah di sini yang pakai emote tonjok-tonjok itu guys. Kalau bukan review guys ya, udah aku pakai emote tonjokanku guys. Oke, jadi itu yang kurasain yang baru-baru guys ya. Udah review tadi kan semuanya nih. Tinggal animasi doang yang belum aku review semuanya guys. Tinggal ini. Ini berarti gak bakal muncul bunga nih guys. Berarti cuma animasinya doang berarti ya. Kalau ini, ini juga kayaknya gak mungkin muncul kayaknya guys. Tapi aku penasaran nih guys. Coba kali ya, lagi sekali lah. Kali ini aku harus bisa menang nih. Oke, kita lihat animasinya guys. Tuh, kembang api gak ada guys. Efek kebakar di kaki juga gak muncul api. Nah, berarti memang benar ya, cuma animasi doang guys. Oke, tinggal lagi satu yang bunga nih, penasaran guys. Oke, map terakhirku Lost Temple. Akankah kali ini kita dapat mahkota guys? Mari kita coba ya. Cuma ada sang juara, cuma satu. Let's go. Yes. Eh, malah keluarin emote guys, pingin nyeleding guys. No. Ya, sial banget ya kalau kita maju tadi. Ya ampun. No. Berdiri cepetan setan. Malah kita memiliki kekuatan setan sama kekuatan malaikat baik guys. Kenapa kita bisa ketusuk gitu doang kalah ya? Berarti ini stumblernya ini, maupun kita memiliki kekuatan setan atau tidak pun, kayaknya tetap kalah ya. Tuh, ada yang menang lagi satu. Ya, ya, please lah bro, bro. Kasih aku menang dong bro. Didiamin lagi sama dia guys. Ya, diambil sama yang dragon guys. Tapi kok dia yang dikasih menang sih, bukan aku. Jadi iri sama dragon guys. Oke, kita coba lagi nih untuk dapetin mahkota guys. Dan ini adalah map terakhir Bot Base, map kesukaanku guys. Akankah kita bisa dapat mahkota? Tapi ku yakin sekali ku bakal bisa dapat mahkota di map ini guys. Untung aja. Kena semprotan, hati-hati banget guys ya. Itu paling nyebelin banget guys, semprotan guys. Langsung auto dikeluarin guys ya sama semprotan. Semoga nggak ada yang emot-emot nih please. Dan aku baru sadar guys, skin ini kan tadi di lobby kelihatan melayang banget kan. Waduh, what man? Ya ampun, kayaknya kesialanku nih. Oke, jadi itulah dia guys ya, udah aku review semua ya Stumble Pass bulan Mei-nya. Entah kenapa Stumble Pass kali ini tuh kayak kurang aja gitu guys. Beda sama bulan-bulan sebelumnya ya, yang dimana kita dapat skin spesial di sini guys. Tapi di Stumble Pass ini dapat legendary ya. Dan aku rasa entah kenapa emot-emot jejak kakinya kayak kurang gitu guys. Beda sama yang sebelumnya guys. Dan ini bertema horror sama psikopat gitu ya. Mungkin buat kalian yang pecinta psikopat atau enggak horror, mungkin oke sih kalian beli ini guys. Tapi nggak suka itu kayaknya kurang worth it nih guys ya. Aku kayak rasain kurang gitu guys Stumble Pass bulan Mei. Kalau pendapat kalian gimana guys Stumble Pass bulan Mei? Coba komen di bawah guys ya. Ada 3 animasi yang dimana kalau kita menang nggak muncul guys efek-efeknya ini guys ya. Muncul bunga, muncul kuburan gitu nggak muncul guys. Udah aku coba tadi. Kembang api juga nggak muncul tadi guys. Untuk emoji seperti biasanya guys ya. Ternyata ini cuma emote tempelan doang guys. Kita dapat 3 emoji ya yang kayak gini. Ini emojinya sama seperti sliding itu guys, sudah kuduga ya. Kukira bakal lebih panjang gitu guys nyelidingnya. Atau mungkin kita nyiptain es gitu pas nyeliding set. Jadi orang yang di belakang itu bakal tergelincir gitu. Bakal jatuh, tau-taunya enggak ya. Cuman efek doang. Untuk emoji ejekannya yang ini bagus sih. Cuman orang nggak mau masuk guys ya. Cuman berpura-pura doang guys. Sisanya jelek sih guys, dapat ini juga kan. Ini keduanya kurang sih guys ya. Tapi untuk efek dari kembang apinya lumayan bagus ya, ter kayak keluar efeknya guys. Dan untuk skinnya aku rasain kurang sih guys dari Stumble Pass. Kenapa nih Stumble Pass gak ngasih skin spesial ya? Atau mungkin udah kehabisan ide kah? Atau mungkin Stumble Pass lagi kekurangan budget kah? Gak berbaik lagi seperti bulan-bulan sebelumnya guys dapat skin spesial. Oke, jadi itulah pendapatku guys, kayak kurang aja gitu Stumble Pass bulan Mei ini. Kayak kurang bagus ya gitulah. Oke, di sini kan ada roda kesempatan guys. Nih jangan lupa kalian klik guys ya, karena ini gratis guys. Yang dimana kita dapat skin spesial ball ini. Let's go. Please, skin spesial ball. Kalau nggak dapat di Stumble Pass bulan Mei, please dong Stumble guys, dapat di sini dong. Spesial ball, spesial ball. Iya. Aduh, man. 5 gem doang. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Oke lah guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini mereview Stumble Pass bulan Mei ini. Semoga teman-teman terhibur.
Jika kalian ada saran konten buat aku di next video main Stumble Guys, komen di bawah guys ya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.